masa dia lemah, dan pada masa yang sama dia rasa pembangkang sudah cukup kuat, pembangkang sudah boleh menjatuhkan dia pada bila-bila masa, dia mula nak mengumpan kita. Dia bagi itu, dia bagi ini. Tapi saya rasa ini bukanlah satu pemberian yang ikhlas. Marilah kita sama-sama membuka minda. Mudah-mudahan pada malam yang penuh rahmat dan berkat ini, kita tak pulang dengan tangan yang kosong. Kita tak pulang dengan hati yang lompong, tuan-tuan. Kita akan pulang dengan semangat baru. Kita ingin berubah. InsyaAllah, saya tak mau nak meneruskan panjang ucapan saya. Sebenarnya ucapan aluan saja. Tapi Datuk Ayah kita duk minum saat tadi. Kita tunggu dia. Dan Alhamdulillah dia pun dah keluar. Dan saya rasa tuan-tuan semua pun dah tak sabar. Tak sabar untuk mendengar ucapan daripada Datuk Ayah kita. Dan saya yakin ramai di antara kita yang tahu, yang kenal. Ada yang kenal tapi tak biasa dengar Datuk Ayah kita berucap. Dan ada juga, sepanjang 2-3 hari ini saya banyak menerima panggilan telefon dan SMS. Tak sabar-sabar untuk nak mendengar amanat daripada Datuk Ayah kita, terutama kepada kita semua rakyat-rakyat di negeri Kedah, terutama kepada kita orang Melayu, orang Islam. Di mana kita harus berada? Di mana kita harus meletakkan istiqomah kita dalam perjuangan? InsyaAllah, majlis dengan segala hormatnya menjemput, yang dihormati lagi disayangi, ayahanda Tok Ayah Haji Tuan kita untuk mencapaikan ceramahnya. InsyaAllah, majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.